Okay, assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari raya, selamat berpuasa. Hari ni kita nak buat vlog kereta terbaru daripada Toyota Yaris. Apa nak tengok? Kita tengok bahagian depan dulu. Sebenarnya bahagian depan dia memang bahagian depan Vios lah, sama je. Front panel memang dia pakai Vios. Cumanya berbeza dekat bahagian sini dan sini sikit. Dan kalau perasan, lip dia two-tone, colour lain. Tu je lah. Apa lagi? Tepi dia pun sama. Dia tutun. Side skirt dia, dia buat warna hitam. Body warna putih. Kalau yang colour lain pun sama jugalah. Kalau colour merah, dia punya side skirt pun sama. Ada tone colour yang lain. Okay. Yang saya suka Yaris ni sebenarnya bahagian belakang dia. Belakang-belakang dia memang, kalau kita tengok daripada bahagian belakang, memang nampak sporty. Kalau tak tahu pendapat orang lain, tapi saya rasa lampu dia lebih mirip kepada macam Caldina sikit. Dan kalau kita tengok bahagian tepi, bahagian panel hitam ni, dia cuba untuk buat satu rear overhang yang nampak cun lah, nampak smooth bila nampak bumbung dia nampak menurun sikit. Dan spoiler ni memang sebenarnya bukan sahaja nampak sporty dan sangat agresif. Dan kalau kita tengok bahagian bawah ni, ini adalah part yang lain. Sebenarnya kalau untuk kereta lain, kita anggap ni sebagai rear skirt lah atau rear apron. Tapi untuk Yaris, bahagian ni memang bahagian standard untuk kereta ni. Sekarang kita dekat bahagian dalam Yaris ni. Tadi bila saya masuk kereta ni tadi dekat UNW Toyota, seat dah memang macam ni lah. Dia orang driver sebelum ni dah adjust ni. Bila saya masuk kat kereta ni, bila duduk, dia just cun-cun dia. Untuk orang yang tinggi macam saya, 5 kaki 10, 5 kaki 11, bila kita duduk dapat window line macam ni, agak selesa. Sebab tengok headroom dia masih banyak lagi. Dan kalau kita tengok legroom dia pun masih banyak. Walaupun saiz dia okey, ada beberapa benda yang saya tak berapa berkenan sikit dengan kita. First, steering. Dia cuma boleh begini, tak boleh begini. Telescopic adjust ni patutnya kena canggih sikit lah. Sebab agak susah untuk mungkin orang yang lebih rendah, dia nak adjust seat dengan steering ni agak susah. Nombor dua ni, armrest. Armrest dia terlalu ke belakang bagi saya. Eloknya dia kena buat ke depan sikit. Ataupun it's okay position macam ni. Mungkin dia nak bagi space untuk handbrake yang lebih besar. Cumanya mungkin dia boleh dibuat macam adjustable. Selepas handbrake turun, kita boleh tarik benda ni ke depan sikit. So bila kita memandu, boleh letak macam ni. Sekarang ni dia terlalu jauh. The rest, dashboard, layout, dalam-dalam ni semua adalah Vios baru. Dan untuk kereta yang kecil, hatchback, tak ada punggung macam ni pun, ada 360 camera. Malulah, kereta besar-besar pun kadang-kadang tak ada 360 camera. Tapi Toyota dia lebih bagi safety-safety yang macam ni lah. 360 camera, lepas tu kamera recorder depan, blind spot warning, benda-benda features yang agak bagus lah untuk kereta-kereta modern urban macam ni. Sekarang saya berada di tempat duduk belakang Yaris. Kalau tadi duduk depan, sekarang kita duduk belakang. Seat ni pun saya tak adjust. Seat ni tadi seat saya punya level lah, untuk driver seat. Okay. Bila saya duduk dekat belakang ni, nampak tak? Masih ada space leg room dengan leg room. Padahal kalau kita tengok kereta ni daripada luar, bumbung dia menurun ke bawah. Tapi sebenarnya dia masih besar untuk space belakang. Untuk ketinggian saya dengan ruang macam ni agak besar. Dan satu benda yang saya suka tentang Yaris ni, sebab dalam dia memang pakai fabric, agak premium fabric rasanya. Saya lebih suka fabric lah berbanding leather. Dan bukan itu saja, dalam ni semua hitam. Bila-bila tiang, panel-panel vinyl hitam, even ceiling pun dia buat colour hitam. Walaupun nampak macam gelap sikit, nampak macam kecil, sebenarnya kita ni dalam ni agak besar. Handling untuk segment B ni dia tak banyak sangat beza. Tapi saya quite impressed dengan Yaris ni, sebab bila kita lalu jalan tak ada lubang, manhole, dia punya bumpy tu very minimum, agak-agak selesa. Dia buat kereta ni agak firm tapi agak selesa. Okay, kalau kita tengok
dari segi NVH dia. Sekarang ni kita berada pada kelajuan 100 km sejam. Okey, not bad. Sebenarnya bunyi yang masuk lebih banyak bunyi tayar. Jadi kalau kata angin, harshness tu memang acceptable lah untuk kereta saiz ni. Sekarang kita tengok bahagian boot Yaris ni. Walaupun semua orang cakap kereta ni daripada luar nampak kecil. Sebenarnya boot dia 310 liter. Not bad sebenarnya untuk kalau siapa-siapa yang family kecil atau second car, anak seorang, dua orang, boleh letak suitcase 30 inci, boleh masuk lagi untuk balik kampung. Tak ada masalah lah. So, siapa yang berminat, bolehlah pergi ke mana-mana pusat jualan Toyota.